Oke bro. Nah, pagi-pagi kita masak. Masak nasi. Kayu untuk membuat nasi dalam bambu. Buat nangka untuk sayur, teman-teman. Penulisan kulit nangka untuk sayur. Babi kampung. Nah, nasi.
pasir. Dalam ritual. Oke, teman-teman. Ya, ini dia bulu mirip dilepak dengan saya. Bulu babi yang kita cabut tadi, jadi kita akan kasih basirnya atau dukun. Mantir doang. Ya, dan contoh naik. Makasih udah nyapa. Ya, banyak yang nyepak jangan tapi tamuk dia apa. Ya, itu satu dulu. Oh, nasi. Ya, basirnya. Ya teman-teman, nah ini dia babi yang dalam sak tadi 2 ekor di dalam tahap proses pembersihan, tidak lepas dari ritual namanya peringan yang saya bilang katakanlah tadi di kampung ini, ritual penyembuhan. Ibu juga sibuk marah polis. Oke teman-teman. Nanti kita bertemu untuk proses terima kasih rokok sebahaya ya baju sering kasih. Oke teman-teman, terima kasih, kita lanjut ke proses yang lainnya. Ini proses pembersihan utamanya. Jadi, ya. Usyuk.
Babi kampung tadi sudah diracik kecil-kecil dan dicampur merata dengan bumbu yang sudah di blender dan dibuat dalam wajan ini. Nah, jadi sayur-sayur ini akan dicampur. Dicampur dengan daging babi ini sudah dibuat. Tunggu sampai mendidih, lalu di mantap deh, Pak. Oke, guys. Ini para pemuda-pemudi di kampung, guys. Ini ada umpan domino. Iya. Ya guys, ini guys terus kuat Go!
Oke, teman-teman, sekarang mereka sudah mulai sepakat. Pak Ahmad Sudo pernah sama sayur pisang, sambal, minumannya kuah, sayuran kota. Oke teman-teman, kita makan di ritual adat Minang yang tadi kita makan. Kita makan bab. Ada cahang belanya mo? Nah, cahangnya. Punah, punah, punah. Cahang punah. Oke, kita makan ini. Terima kasih, nanti kita lanjutkan lagi nanti.